Jadi dari sore sampai malam dibikin pusing sama ini harddisk. Bukan harddisk nih, SSD. Terlihatnya mati, jadi dia nggak bisa nulis. Udah habis kayaknya masa ini ya, beli bekas itu. Jadi nanti ini udah jalan. Jadi yang dari sistem yang di server aku pindahkan ke sini untuk buat tester jalan. Nanti akan seperti ini di luar sana. Cuman nanti kan ditambahin harddisk lagi, di atasnya lagi tumpukin harddisk lagi, dan seterusnya akan seperti itu nyampe. Kan itu kapasitas ada 10 harddisk ya. Ini kapasitas 5, berarti ada satu tumpuk lagi ada 10 harddisk yang akan ditambahkan di sini. Nah, jadi masalah ini nggak tahu udah diinstal OS-nya atau diinstal mau harddisk mau bagaimanapun, dia tuh nggak bisa share apa di sharing network itu loh, nggak bisa dia. Nggak tahu masalahnya apa. Jadi nanti kayak gini nih. Dan ini lampu indikator ini sesuai dengan jumlah harddisknya ini. Kalau harddisknya cabut satu, dia mati satu. Jadi ini lampu indikator total dari semua port ini. Gitu. Jadi speknya, spek komputer mining kere hore. Ini khusus buat farming ya. Oke, buat farming. Jadi nanti tanpa monitor, tanpa keyboard, tanpa mouse, cuman connect ke jaringan saja. Jadi kayak gini. Ini sebenarnya sih papannya udah tak siapin tuh. Simulasinya udah dapet. No, papannya udah ada tuh. Jadi nanti kan ada, masih ada dua slot lagi nih. Satu, ini kan satu, dua, tiga, empat, ada empat. Ini nambah satu lagi sih, ini masih muat. Ini belum di lem. Ini masih jalan, tadi ada gagal farm apa plotting sih, nanti begini. Nah, tambahin lagi sini. Jadi udah diukur semuanya, udah dapet. Terus kabel-kabelnya ini pakai GameMax ini. Kabelnya tak modifikasi. Jadi kabel SATA-nya itu kan cuma dua. Ya sebelumnya kan udah tak potong cuma jadi dua. Ini tak tambahin jadi 8 port, 8 soket. 8 soket plus 2. Berarti ada, itu dua kan ada 8, 10 berarti. Kurang satu sih sebenarnya. Cuma nanti aja lah mikirnya. Masih ada satu, ada berapa kabel lagi, kalau misalkan bisa disambung lagi, tak sambung lagi. Ini kan dijadiin dulu, kalau udah jadi final nanti dipotong lagi. Kerja dua kali sih sebenarnya sih, goblok ya, harusnya tadi yang potong sekalian aja. Ini kan jelas nambah ya. Ya wes lah, ini baru dapat segini doang. Akhirnya tertahan. Jadi tadi mau diinstal di sini, nanti prosesnya lebih lama. Tadi kan sempat diinstal di sini kan, sempat off berjam-jam ini, serius. Jadi ini lihat deh. Tuh. Off di sini banyak nih. Memang dari jam 3 sih sebenarnya. Kan tadi kan sempat foto-foto jam 3 ya. Mulai dari sini itu udah masalah jam siang. Jam sini udah tak matiin satu-satu sampai habis. Nyampe tak install ulang semua, tak config dan bla bla bla, ternyata nihil, ternyata hard drive-nya jadi masalah. Duh, oke lah kayak gitu ya. Ini ya tahap awal aja sih, baru kayak ginian. Oke, terima kasih.